Kali ini, Pipi sama Samson lagi asik piknik di rumah Pipi. Nggak lama kemudian, Isalio ikut deh sama kita. Tapi, kok ada yang aneh ya sama Salio? Tapi di pertengahan ada Salio lain yang gabung sama kita. Loh, kok bisa ya ada dua Salio? Makan lagi piknik, kuki-kuki. Halo, Buyung. Ada yang ngomong. Halo, permisi, Pipi. Kamu kependekan, aku gak bisa lihat kamu tadi di balik sini. Ayo, sini-sini. Mau ikut gak? Aku lagi main piknik-piknikan sama capung-capung aku. Kenalin, ini namanya Miki. Iyalah, orang aku yang ngasih, tau lah. Gimana sih kamu? Ngapain? Gak ada, aku cuman lagi ini, aku baru macak pai. Mau dong. Tuh. Enak tau pai buatan aku. Gak ada itu apa? Apiran? Gak ada. Aku miskin. Yaudah, taruh di bawah sini aja, gak apa-apa. Bebas dari corona. Gimana sih? Gimana? Yaudah, cepet masuk rumah. Ayo, masuk. Kenapa ditutup lagi, kocak? Hujan. Gimana? Gak bisa. Jangan dimainin. Oh jangan, au! Oke, apa? Hujannya udah hilang. Lah, hujannya berhenti cepet bener. Iya, cepet banget. Oke, Mickey, hati kita ada Mickey. Keren. Pemandangannya enak ya, seru ya. Gak ada siapa-siapa tapi di sini. Iya, gak ada siapa-siapa ya. Makanya sepi banget. Mimi sama Pagi mana sih? Gak tahu. Itu siapa? Itu Tipen, Sayul. Kang Sayul. Kok dia jadi kecil ya? Enggak, kok matanya jadi biru? Sayul kenapa? Dia habis operasi nih. Apaan? Ngomong dong, lu punya mulut dipakai. Gimana sih? Kok dia jadi pendek gini sih? Jadi pendek juga, kenapa habis segini-segini gini dong? Apaan? Ih, sombong. Gak mau ngomong sekarang dia sama kita. Sombong lo. Iya. Lu ngomong apa sih? Jangan-jangan dia nulis rumah ini dijual. Enggak, ini gak dijual. Langsung aku bantai kayak gini. Ya ampun, nulisnya aja lama banget. Ini ngerok apa nulis? Oi. Kan, lu tinggal ngomong doang. Apa nih? Lagi sakit tenggorokan, iyalah nulis gini aja lama banget. Lu ngetik aja lama, ngetik nulis aja lama banget lu. Ih, gimana sih? Terus kenapa kamu jadi pendek? Kamu kurang gizi ya? Kamu kurang gizi. Makan itu apa? Ya nih, aku punya cookie, punya pie, punya cookie, punya pie, punya cookie, apa lama? Punya aku. Ya, jelas. Kocak. Itu. Enggak, aku bingung kan mata saya Stephen hijau. Iya. Kenapa jadi hijau? Biru. Apa jadi pakai lensa? Iya, pakai ini. Soplen. Tovel. Kayak ini beli operasi mata. Gaya-gaya lu, operasi mata lu. Gaya-gayaan. Operasi mata gak murah, kocak. Iya lu, sok kaya lu. Nih. Udah main ke rumah lu yuk. Ngangguk, gak jelas lu. Itu siapa anjir? Ini siapa weh? Tipen ada dua. Oh my god. Ya ampun, ternyata dia anaknya Naruto. Aku pingsan. Bangun. A few minutes later. Jangan mati. Kenapa dia? Petinya belum dipesan, jangan mati. Petinya belum dipesan, jangan mati dulu.
Jangan mati ya, matinya berdiri. Masalah, udah dia, terus ada dia Neo lagi. Mana? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Aku di mana? Siapa aku? Siapa aku? Tolong, tolong, tolong. Aku gak bisa lihat. Gak bisa lihat. Ya, kenapa? Pipi, kenapa sih gak jelas? Kamu siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Kamu siapa? Otaknya kecabut tadi si Pipi. Dia siapa? Itu apa? Ada babi. Terus semuanya tanyain terus. Semuanya aja. Gak jelas. Sampai orang tua aku ya tanya. Nih. Neil itu sekarang dia lagi sakit tenggolokan. Siapa Neil? Jadi dia gak bisa ngomong. Bisa. Tapi Neil itu siapa? Adeknya Chalyu. Adek kandungnya Chalyu. Aku punya adek kah? Oh my god, so cute. Awas Neil. Awas lehernya so patah, cute. Jangan terlalu begitu-begitu. So cute. Imut banget. Awas lehernya patah. Gak jelas. Piyuk. Dia lagi sakit tenggolokan jadi dia gak mau ngomong. Kenapa dia sakit tenggolokan? Eh hujan! No, ayo masuk semuanya. Masuk ke dalam rumahnya si Pipi. Ayo cepetan. Hujan, oh my god. Guys, anggap aja rumah sendiri ya. Ini rumah gua. Ayo. Kacau banget si Pipi tiba-tiba pakai gua. Iya, sejak kapan? Gak sengaja. Iya. Ajarannya Mimi itu. Itu siapa? Ya kan dia bilang tuh adeknya. Ini udah dikasih tahu kan tadi siapa. Emang gak jelas otaknya jadi otak Mickey Mouse beneran. Aduh. Pingsan. Tadi gini. Ini apaan ini? Ini pelayanku namanya Mickey. Ini Mickey Mouse. Kemarin kan mau dikasih. Gimana ini ya kan dikasih sama ayam. Ya kan Mickey kan ini identik dengan tikus. Iya, tapi nggak identik dengan ulet juga kali. Ini mah menjijikan. Nggak boleh gitu. Ini lulusan dangdut akademi, makanya dia joget-joget kayak gini, tahu? Oh my god. Keren. By the way, guys. Ini Charlie jelasin dulu ya. Jadi Nelly ini datang ke sini untuk nemuin Sayu. Cuma masalahnya dia itu nyasar, jadi dia ke rumahnya si Pipi. Feelingnya Salyu sih begitu sih, feelingnya Salyu. Kamu modus ya, kamu modus sama aku, gak boleh modus kamu. Kayaknya begitu, dia kalau lihat cewek suka begitu emang. Pala. Baik rumahnya si Pipi, katanya ada rumah rahasia pilih dong. Rumah rahasia apaan? Pipi gak punya rumah rahasia. Kita main ke bawah dong Pipi. Bisa gitu. Pipi kok ada sapi di sini? Pipi banyak. Mana Wah? Sapi? Ini oh, sapi di sini Pipi. Aduh, aku pusing nih, mana sapi? Rumahnya mana? Bau. Iya, ada bau tai ini, tai sapi. Enggak, ini loh sapinya bokal di sini. Selamat makan. Ih, tadi. Ini. Kita ada kimas ibu. Wibu. Ini ada makanan. Pipi, kita lapar Pipi. Kasih kita makanan dong Pipi. Itu tuh makan di Rotten Place tuh. Masih kita makan begini Pipi bikin restoran sehat, tapi enggak keren sehat, nih. Itu fermentasi. Ih, enggak mau, enggak suka kayak gini-gini. Itu fermentasi. Nih, makan aja kamu. Itu kayak tempe sehat. Ini ada jus nih. Apa itu? Ini sampah nih. Ya, udah apa nih? Aduh. Ada apa? Dihancurin tempat bokel sapi aku. Sama siapa? Sama Samsul. Emang Camcul tuh ya. Pala ganti lugi. Camcul. Itu tempat bokelnya. Udah terus ganti deh. Tapi sama Yumi buat anterin. Jadi Neil. Ngomong, Neil. Punya mulut dia juga. Dia sakit tenggelokan, dia nggak punya mulut. Coba lihat tuh. Dia nggak punya mulut. Tuh, dia nggak punya Neil, mulut. Ini aku buka sini. Ih, jangan aneh-aneh. Oh, iya. Gak jelas. Pecikopat dasar. Kamu cedu ya. Kok sih? Itu sih. Salah orang loh. Salah servis. Ini juga goblok. Loh, apa sih? Servis. Ayo cepetan.
Ceritain dong Nel, kamu berasal dari mana? Planet Namek ya? Tulis. Aduh, lama-lama. Lama-lama. Sabar, sabar. Kamu tuh masih ngeja. Lama nulisnya, tahu. Ih, dia tuh lebih pintar. Hei! Ah, udah lama! Dihancurin lagi! Dia beli banget! Bolong. Lu aku gila-gila deh kamu tangis. Tembok aku bolong. Tembok aku ngomong, bolong tau gak sih? Makanya punya ade tuh kasih mulut. Iya. Berisik kamu. Kamu gimana sih? Kamu berisik banget. Jelek kamu lagi. Ayo tulis kamu cepetan. Sabar, jangan dihancurin, dia lagi serius itu tulis itu. Kalian gak boleh liput anak-anak. Udah aku tidur lah. Kamu kayak paling tua aja. Ya maaf, habis kalian liput kayak bocah. Dia mau tulis lagi, dia mau tulis lagi. Aku udah liat lagi di bulan. Gak jelas, apa tuh? Bagian dia aja. Cure. Baper. Aduh, baper kan dia. Caliu. Dia kan dari kota. Nel, ceritain kamu di kota dulu tuh ngapain, Nel? Tunggu. Ceritain, Nel. Ini dihancurin. Camcul makan ini. Camcul makan mejanya si Mim, Pipi. Itu kan salah orang lagi. Gak jelas sama Camcul nih. Emang gak jelas Camcul. Nel, udah, kamu fokus, Nel, tulis. Kamu tuh dulunya, bukan dulunya, kamu ngapain sih di kota? Kasih tahu teman-teman yang lain, pamerin. Dia satu kota sama Pak GM dulu. Enggak, dia satu kota sama aku dulu. Kan Pak GM dari kota juga. Ya, aku juga dari kota. Kamu kan kotanya kota kecil. Kamu bukan dari kota Becal. Tuh, buktinya kamu tampaknya kampungan. Jelas. Ya tuh kita ajep. Gak jelas. Ajep kamu, pala. Lama banget si Nail ininya tulisnya. Jangan dihancurin. Katanya lah. Profesor tulisnya lama banget. Apa nih? Udah lama. Tidur, makan. Udah lama tulis gitu doang lagi. Udah usir aja deh kamu. Udah, biar Charlie jelasin aja deh ya. Jadi Nelly itu tuh profesor. Apa profesor begini tulisnya lama? Dia tuh sebenarnya profesor. Cuman otaknya kadang-kadang lelet gitu loh. Ada sesuatu di otaknya yang tersumbat. Jadi agak lelet kalau berpikir. Gimana sih? Kamu begitu. Itu katanya pintar. Pintar apa? Dia lebih pintar dari kamu, Cul. Pintar lusuh, pintar ngancurin. Itu dia tuh tembok rumah aku bolong tau. Mana bolong? Itu dipukul sama Nel. Nel yang pukul? Iya. Bagus Nel, bagus. Kamu mah. Ini aku pukul kamu pakai kursi nih. Sini kamu. Jangan marah juga. Aduh, sakit pipi. Pipi main kekerasan ini. Habis anak kecil 8 ya. Main kekerasan begini pipi mah enggak jelas. Sabar pipi, sabar. Lu kan serius apa? Serius Hege ya? Berarti ini Nel Hege bukan? Aku namanya aslinya tuh Stephen Hege. Saru itu nama panggilan. Udah berarti Stephen. Ya udah berarti ini namanya sayur atau brokoli, wortel, kentang, kol. Kembang kol, cabe. Bukan itu. Itu sayur. Sudahlah. Kita mungkin balik aja kali ya. Pulang. Udah lama nih. Mau tulis kalian di sini. Aduh, ini lama nih dia tulis sesuatu nih. Kalian di sini juga ngancurin rumah Pipi, mending kalian tuh pulang semua. Tuh bawa adik kamu pergi. Udah nulis lama. Bikin campah. Gak jelas nih. Gak sayang apa ya, lama banget ya. Lama banget, awas ini satu kata dua kata. Ngamuk aku. Aduh, beci. Ini ngapain tidur? Jadi aku punya potion yang spesial buat kalian.
Gitu Pocen. Katanya si Nail. Pocen mana Pocennya? Apa tuh? Bagi-bagi sini. Pocen apa tuh? Minum. Itu tuh. Mana-mana? Mana buat Calyu mana? Belakang. Belakang. Oh, enggak, minum. Minum-minum, satu-satu minum. Minum dulu semuanya. Minum. Oke, pipi minum. Minum. Minum dulu. Enggak ada lecah apa. Udah minum belum? Aku enggak percaya. Camcul udah. Minum udah camcul, jangan banyak lama. Lecah air putih. Udah enggak ada lecah apa. Minuman apaan? Pikiran jus atau apa gitu loh. Dia bodoh-bodohin anak kecil. Nih, gua kasih lu sampah. Dia lebih muda daripada Calyu tahu, jauh lebih muda. Iya, dia lebih kecil daripada aku. Kok aneh ya? Kenapa kalian? Kenapa dia? Pusing. Kenapa nih, Dail? Kenapa kamu kasih Calyu apa? Kelasukan, fix dia kelasukan. Ucap, lu kelasukan. Aing mau. Kelasukan ya orang asli. Kok muter-muter? Kenapa? Hati-hati. Temen-temennya pipi kelasukan kasih sesuatu di potionnya nih. Teman-teman pipi kelasukan semua. Teman pipi kelasukan. Minum. Aduh, Nail. Jangan kabur kamu ya. Pucing. Dia panggil. Aduh, pucing. Aduh, kejar.